Zahir lagi di Depok jangan-jangan. Hai. Deket banget ya. So guys. Yeah. Come hear us. So, you know that Ayu and Shahir. Yeah, I know them. You know them, right? And they have a lot of news about them. Jadi banyak banget di berita-berita yang lagi hangat-hangatnya tentang Ayu dan Shahir. Dan ternyata betul. Hubungan Ayu dengan Shahir ini udah diramal jauh-jauh. Oh, diramal jauh-jauh hari. Dari oleh seseorang, iya. Dan di Antv juga. Iya. Beberapa bulan yang lalu sebelum Shahir datang ke Indonesia. Dan belum ketemu Ayu. Yes. Sebelum ketemu Ayu itu, Ayu udah diramal kalau dia akan berdekatan dengan seorang pria yang tidak berasal dari Indonesia. Yes. Okay, guys. So Ayu and Shahir actually has been predicted before, way before that they met today. You know what I mean? Saya terjemahin ya. Yeah. Jadi Ayu dulu sudah diramal sebelum mereka ada hubungan sekarang. Yes, bahasa Indonesia juga. Okay. Itu kalau terjemahin itu ke bahasa Hindi dong. Gila. Yeah. Tum you know? Jahe, tum ketumbar, tum laos, tum. Udah, jadi kita akan lihat sama-sama. Penasaran? Ya, kita lihat. Anda penasaran? Penasaran dong. Kita lihat ya. Video waktu ramalannya. Ini dia. Mana? Coba saya mau lihat. Nih. Ini satu kartu. Jangan ditunjuk dulu aja. Bisa dipandu tangan saya menuju kartu yang dipilih Ayu. Oh ini. Yang mana? Ini. Bukan. Nah ini nih. Oke. Okay. Ini ya? Iya. Okay. Sini ya. Oke. Okay. Di bawah ini nggak ada kartu lagi ya? Coba dipegang. Oh ada. Ada. Sebentar. Ini ya kartunya. Iya itu. Oke. Okay. Ada di paling bawah. Yeah. Silakan diambil kartu paling bawah, pilihannya Ayu tadi, ambil aja. Oke, seperti itu. Saya lihat ini malam, gelap sekali. Ya iyalah kalau malam terang namanya ada matahari. Biasanya kalau malam berbintang itu agak terang. Dia memegang dua benda sama. Benda ini adalah sebilah pedang. Hah? Oh. Saya melihat ada sesuatu yang mengganggu ini semua, sebentar. Oke. Okay. Sebentar. Saya lihat ada sesuatu di sini. Pria. Berhidung mancung. Wih, okay. Saya dong. Hey. Matanya teduh, Ayu. Okay. Alisnya dia tebal. Alis tebal? Alisnya tebal. Rambutnya rontok gak? Kalau rontok bener dia berarti tuh. Mel, rambutnya tapi rontok. Saya sepertinya familiar dengan wajahnya ini, Mel. Maaf, public figure gak kira-kira cowok ini? Nah, itu dia, makanya sebentar. Ada sedikit... Jenggot. Brewok ya di situ ya, oke. Oh. Nah, sebentar saya lihat dulu. Rambutnya agak panjang, bergelombang. Oh. Tapi gak sepanjang saat dia di sebuah... acara TV internasional yang menggambarkan ini hidungnya mancung banget. Iya makanya ini saya operasi lagi hidungnya sebentar. Hidungnya aja mancung apalagi bibirnya. Biasanya kan sepaket. Di acara TV yang di Antv juga sepertinya ini baru ketemu. Ini memerankan tokoh kalau di sini orang mengenalnya wayang ya. Maaf Pak, si public figure-nya ini punya acara di Antv juga? Acaranya di Antv. Ada ditayangin di Antv juga? Sebelum acara ini, kayaknya tadi pemirsa Sapri juga nonton. Sapri kali Facebooker nih, Sapri. Sapri. Coba, clue saya, dia sepertinya mungkin bukan tokoh yang diperankan. Iya. Tapi, kebayang kalau dia memegang sebuah anak panah di sini. Iya. Dan kalau anak panah itu biasanya hanya dipegang oleh tokoh yang bernama... Arjuna atau Arjun? Oh my God! Bisa ya, terakhirnya bilang apa? Hampir setahun sebelum loh, itu bisa gambarnya bisa mirip banget. Kok bisa ya? Padahal Mahabharata juga belum ada ya? Wait. This is 1 year before. Yes. Yeah. So but this picture is just looking like wind. Nah, side profile. Tapi kalau dari gambarnya kelihatan kayak wind. Wind, show me your side profile. Coba dari samping. Look. Oh iya benar. Look. Oh iya. Oh iya ya. Oh, jangan-jangan. Jangan-jangan entar ini bukan kali. Sama Syahira maafin jadi ada aja lagi. Nah, look. Sabar. Eh, no. Nita.
Nita. Mana Nita nih? Sister Nita. Sister Nita. Lapanya juga mancung. Ini semua pada mancung ya. Bilkis aku papamu. Jadi gini. Jadi ya, kalau tadi itu gambarnya, kan ya, rambutnya Syahir tuh kan awal-awal ketemu ya, masih panjang, gondrong. Tapi kalau penasaran besok kita akan undang langsung. Undang siapa? Atau besok nanti kalau Syahir udah datang, ya, kita lihat Syahir madep samping, Vin madep samping, lebih mirip mana gambarnya. Okay. Tapi saya akan operasi hidung dulu biar mancung juga. Pokoknya kita tentunya masih penasaran dengan bagaimana sih hubungan Ayu dengan Syahir. Tapi yang satu ini, besok kita akan datengin. Besok kita datengin Dendy Dargo. Betul. Kita akan minta pertanggung jawaban dia. Betul sekali. Benar. Pertanggung jawaban. Kayak orang. Oke, jangan kemana-mana karena abis ini juga ada yang cerita bikin penasaran. Ya. Ada si buruk rupa. Dengan si cantik. Oh, lu pasti pemerannya. Si cantik dan si buruk rupa. Oh, masa sih? Si buruk rupa kan? Beauty and the Beast. Yeah. Beauty and the Beast. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Bolista. Wakanda.